Anak-anak sudah kopi? Sudah. Ini dipotong itu. Yang pertama Albert Wilson Biukuri kenal dengan Tabel Simanjuntak, kenal dengan Tabel Simanjuntak, ada hubungan keluarga dengan Jenny Imanu, kenal, ada hubungan keluarga dengan Taufan dengan yang saya sebut tadi, yang saya tanyakan tadi, antara penggugat dan tergugat dalam perkara ini, ada yang masih hubungan keluarga, tidak ada. Karena saya tanyakan terhadap penangkap dengan identitas ini pada tanggal jadi semua saksi akan memberikan keterangan di bawah sumpah. Sekarang sebelum memberikan keterangan di sumpah dulu, saya kebetulan saya berjanji sebagai saksi akan menerangkan yang benar atau menerangkan yang benar, tidak lain dari yang benar, tidak lain dari yang benar. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang presidium ada dua orang ya. Jadi yang presidium siapa ini? Yang terapat ya. Yang tiga silahkan dua dulu nanti diambil. Yang dua. Dua. Ya. Presidiumnya dua. Oke silahkan. Saya ingin bertanya dulu ada saksi satu Pak Alman, saksi dua kepada Pak Albert. Nanti kemudian saya akan sebutkan saksi satu dan saksi dua. Pertama-tama saya tanyakan adalah saudara saksi satu. Saudara saksi satu pada saat Kongres Makassar hadir. Saudara saksi satu pada saat saudara saksi dua begitu nggak hadir. Saudara saksi satu ketika di Makassar menjabat sebagai ketua Penwil. Ya. Saudara saksi dua. Ya. Saudara saksi satu apakah pada saat Kongres menjadi pimpinan menjadi presiden sidang? Ya. Ya. Saudara saksi dua menjadi presiden sidang. Saudara saksi satu, apakah pada saat Kongres, pada saat pendaftaran mendengar, melihat atau mengetahui adanya permasalahan pada saat pendaftaran? Pada saat pendaftaran di Makassar, di lokasi. Karena sebelumnya kan ada pendaftaran lewat online. Ya. Di lokasi pendaftarannya. Saya tidak melihat ada masalah nantinya karena saya sudah terdaftar, ya sudah saya tidak pernah. Okay. Apakah ada peserta kongres yang lain itu menginformasikan bahwa terjadinya permasalahan terkait dengan adanya desak-desakan pada saat kongres untuk pendaftaran? Oh iya, karena jumlah memang cukup banyak waktu kongres di Makassar ini jumlahnya. 4 ribuan, sangat mungkin itu akan besar. Sangat mungkin memang, atau memang ada, memang ada. Sudah saksi dua. Apakah pada saat pendaftaran di Makassar ada pengaduan-pengaduan kepada saudara sebagai peserta sidang bahwa telah terjadi permasalahan-permasalahan pada saat pendaftaran? Tidak. Ada? Tidak. Tidak ada. Apakah pernah mendengar ada permasalahan berdesak-desakan di Kongres? Iya. Iya ada. Apakah melihat ada permasalahan berdesak-desakan ketika kongres? Mendengar, melihat ya. Oke. Okay. Bisa diperlihatkan dulu video. Mohon diperlihatkan bukti. P22 menit 38 sampai menit 39.19 bisa dilihat. Saudara saksi 1 dan saudara saksi 2. Apakah saudara saksi 1 dan saksi 2 itu ada dalam ruangan itu? Di dalam ruangannya ada. Apakah ketika itu saudara saksi 1 dan saksi 2 melihat ada orang yang ngantri dan ada orang yang duduk-duduk? Begini, di dalam ruangan, saya boleh ceritakan sedikit ya, di dalam ruangan itu karena presidium ada di depan. Duduk di atas, kemudian yang di dalam presidium minta kepada panitia waktu itu, panitia untuk siapkan pencoblosan pemilihan. Kemudian dari panitia menjelaskan bagaimana proses atau jalan yang harus dilalui untuk mengambil kertas suara dan sebagainya. Setelah rencananya sudah disetting begini. Waktu itu saya tanyakan apakah itu sudah disiapkan atau belum. Panitia mengatakan kami akan siapkan. Artinya pada saat itu belum disiapkan. Apa yang belum disiapkan? Rencana Pak tadinya dari alur pencoblosan di sini kumpul pertama, kemudian masuk kemari, kemudian masuk selanjutnya keluaran. Itu rencana. Waktu itu belum disiapkan? Belum. Karena saya tanya apakah tempat-tempat tadi yang dijelaskan oleh panitia itu sudah disiapkan atau belum. Panitia menjawab bahwa akan kami siapkan. Sementara di dalam sudah ada banyak peserta, karena jumlah kita banyak peserta yang ada di dalam ruangan, sehingga diambil tindakan dikeluarkan lagi yang sudah di dalam, artinya dikosongkan, karena mau